Sobat Indogo, kembali lagi bersama aku Mila. Selamat datang di episode terbaru Kardus Terhemat ala Indogo. Jadi Mila udah belanja banyak banget baju dan jaket ala musim dingin karena kalian banyak banget yang request ke Mila. Mila udah mulai dingin nih, pakai baju apa ya? Aku bingung. Nah, jangan khawatir karena baju-baju yang Mila pilih ini pastinya bikin kalian hangat, stylish banget, ramah di kantong, dan juga cocok buat teman-teman yang berhijab. Kita langsung ambil aja ya kardusnya. Tatatat. Ini dia kardusnya. Kita langsung buka ya. Kita buka kardusnya. Tunggu bentar ya teman-teman. Langsung aja nggak pakai lama, kita langsung ambil ya barang pertama. Barang yang pertama ada trench coat. Kita langsung buka ya. Jadi dia ini tuh ada 3 pilihan warna, ada warna hitam, merah, dan warna putih. Dan ini tuh warna putihnya. Tuh, modelnya seperti ini teman-teman. Untuk bahannya itu dia tuh terbuat dari fleece ya, jadi dia ini hangat banget dan nyaman banget waktu dipakai. Dan detail potongannya dong, ini rapi banget jahitannya. Nah, untuk modelnya, meskipun ini tuh simple, tapi tuh dia tuh mewah banget, kelihatan trendy banget kayak model-model di Eropa gitu. Cara pakainya, kalian bisa buka kancingnya seperti ini, jadi kelihatan kerahnya. Kalian kalau mau ditutup juga bisa, seperti ini teman-teman, jadi kelihatannya manis banget. Harganya 390 NT aja loh. Selain itu, Mila juga udah beli nih dalemannya. Namanya Ripka Shirt. Nah, kita langsung buka aja ya. Si Ripka Shirt ini, dia tuh ada 5 pilihan warna, teman-teman. Ada warna hitam, hijau, merah, coklat, dan krem. Nah, yang ini tuh warna coklatnya. Tuh, bentuknya seperti ini. Kita langsung jembrengin aja. Dan bahan ini terbuat dari bahan katun rayon. Jadi ini halus banget. Dan juga elastis nih. Nah, modelnya seperti kalian bisa lihat ya, ini tuh simple banget, gak norak sama sekali, dan bisa kalian langsung paduin dengan jaket atau enggak luaran favorit kalian. Untuk detail ya, kalian bisa lihat ya, di sebelah sini, dia ini menutupi leher, jadi dia ini hangat banget waktu dipakai. Harganya 150 NT aja, teman-teman. Biasanya kalau musim dingin, kan anginnya kenceng banget tuh, teman-teman. Makanya wajib banget punya yang satu ini. Sabrina Scarf. Nah, kita langsung buka aja ya shell-nya. Dia ini tersedia dalam 4 pilihan warna, teman-teman. Ada warna hitam, biru, krem, dan ini adalah warna pink-nya. Setiap scarf-nya ini, dia ini ada 2 paduan warna, yaitu warna pink, dan seperti ini ada warna abu-abunya. Jadi kalian bisa pilih, teman-teman. Kalian mau sisi yang abu-abu atau mau sisi pink-nya sesuai dengan baju kalian. Nah, untuk bahannya, kalian bisa lihat ya, ini tuh tebel banget tuh, terbuat dari wool, jadi nyaman dan hangat banget waktu dipakai. Motifnya sendiri juga nggak polos-polos banget, karena di sini juga ada rumbai-rumbainya. Untuk dimensinya, ini tuh panjang banget ya, teman-teman. Panjang itu 200 cm dan lebarnya ini 50 cm. Nah, ini tuh cocok banget untuk digunakan pria maupun wanita. Harganya 150 NT aja loh. Untuk semua atasannya kan udah Mila review nih. Biar kaki kalian nggak kedinginan, perlu banget pakai hippie socks. Kosaki ini teman-teman cocok banget buat kalian yang mau tampilan kalian tetap stylish karena kalian bisa lihat nih. Tuh, coraknya bagus banget dong, cakep banget, Korea-Korea banget gitu. Nah, untuk bahannya sendiri terbuat dari wool plus katun, jadi dia ini tebel banget tuh, dan hangat banget waktu dipakai. Nih, kayak gini dalamnya. Panjangnya 22-26 cm ya teman-teman, harganya 30 cm aja. Semua baju musim dingin tadi kan udah Mila review nih, tulis di kolom komentar ya, mana menurut kalian yang paling keren. Jangan lupa juga, semua produk tadi bisa kalian beli loh secara satuan di aplikasi shopping Indogo. Sekian untuk episode cutter kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye!